tewas kepada Sri Lanka dan juga Thailand dalam acara 400 kejuaraan olahraga remaja Asia di Gifu, Jepun. Yang terus berlari di lorong yang ke-6, lorong ke-7, Baru Hisham Abdul Manaf dari Melaka. Manakala Zulhelmi dan juga Nurul Tan, lorong ke-2, Azwan Pahang, lorong ke-3, lorong ke-4, Zulam Ain dari Pulau Pinang, Tiam Yau Chung dari Perak, lorong ke-5, lorong ke-8, Lam Idil Islam dari Sarawak. Tumpuan lorong ke-6, ke-7. Ke-6 pastinya menjadi tumpuan sekarang ini. Terbangkan siapakah terlebih dahulu yang akan menuju ke 100 meter yang pertama. Agak seimbang sekarang ini, tapi kedudukan Nur Idil sekarang ini sedikit di depan. Namun begitu kedudukan lain lebih serta Baru Hisham sekarang ini di kedudukan yang cukup baik juga, menuju ke 300 meter yang seterusnya. Kita perhatikan bagaimana peserta Sarawak, Nur Idil masih lagi di depan. Dan disinilah bermula Saiful Safwan sekarang ini yang cuba untuk tinggalkan lain peserta. Tetapi lihat juga bagaimana peserta yang berada di lorong tengah yang cuba tinggalkan lain peserta. John Yon Chong, peserta rumah sekarang ini di tempat yang pertama. Lihat bagaimana kesudahan Jai Ujung mengungguli saringan yang dikemasukan naik dari Pulau Pinang yang turut cuba memberikan cabaran, tapi peserta inilah yang mengungguli perlombaan saringan yang pertama, meninggalkan jago kebangsaan lomba kebangsaan Saiful Safwan. Jadi ada kejutan yang dilakukan oleh Jai Ujung untuk memintas kuartet 4x400 meter di kejohanan remaja Asia, iaitu Saiful Safwan mencuri tumpuan di saringan yang pertama ini. Ada kejutan untuk acara 400 meter. Kejayaan yang dilakar oleh Chiah Yau Chong yang dapat kita perhatikan menuju ke 200 meter terakhir. Dia mula menunjukkan penguasaannya di sini agak setara. Sekali lagi kita perhatikan bagaimana perbualan yang baik ke semua para pelumba. Di samping kita melihat bagaimana Chiah Yau Chong sekarang ini percaya untuk memintas Safwan dan juga Baru Hisham. Jadi menuju ke 100 meter terakhir, kedudukan Chiah Yau Chong terus unggul, meninggalkan peserta favorite dari Johor di tempat yang kedua, manakala peserta Pahang Muhammad Hazwan di tempat yang ketiga. Jadi kita lihat bagaimana Saiful Safwan gagal untuk menyaingi larian yang dilakukan oleh Yau Chong untuk mengakhiri perlumbaan di tempat yang pertama. Sambil Saiful Safwan di tempat yang kedua dari Johor, manakala Zulhelmi Cik Azman Terengganu dilihat berada di kedudukan yang ketiga tadi. Namun demikianlah tadi berakhir saringan yang pertama. Zulhelmi Azman di tempat yang ketiga dari Terengganu. Jadi itulah keputusan untuk di Jepun. Hakim dan juga Ilham, selepas Saiful Safwan tewas kepada Chiah Yau Chong dari Perak pada saringan yang pertama. Jadi apakah ada lain pelumba yang mampu untuk melakukan kejutan? Tilo Ganes dari Perak pasti mahu mencuri tumpuan. Akan berlari di lorong yang ke-7. Jadi perhatian lorong ke-4 dan ke-6. Lokmanul Hakim dan juga Ilham Suhaimi. Jadi kita akan
menyaksikan bagaimana kesudahan separuh akhir saringan yang kedua. Dua atlet remaja kebangsaan yang akan berlari di saringan kedua ini. Permulaan yang baik dilakukan seperti tadi oleh Luqmanul Hakim. Namun lihat agak seimbang sekarang ini. Peserta dari Kelantan, Wan Muhammad Fazri, cuba untuk terus melakukan attack di peringkat awal. Tapi kita lihat bagaimana reaksi dan juga aksi pelari kebangsaan Luqman Hakim sekarang ini yang agak setara. Tetapi lihat bagaimana peserta rumah Loganis sekarang ini yang cuba mengurang langkah menuju ke selekoh yang terakhir. Jadi tentangan terus diberikan oleh Muhammad Ilham. Ilham di tempat yang pertama. Cuba diberikan tentangan oleh Luqman Hakim dan juga Loganis. Tapi lihat bagaimana keselesaan larian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Suhaimi yang cuba diberikan tentangan oleh Luqman Hakim dan juga Rizky. Jadi kedudukan tempat yang pertama terus kekam jadi bilik Muhammad Ilham Suhaimi, diikuti Luqmanul Hakim dan juga Rizky Tahir di tempat kedua dan ketiga. Jadi itulah kesudahan untuk separuh akhir yang kedua. Jadi sampai di sini kita berkesempatan untuk menyaksikan acara olahraga. Kita kembali semula.